Halo guys, selamat pagi. Welcome back to my channel. Hidup jangan dibuat susah, dibuat enjoy saja. Oke guys, hari ini saya sudah siap-siap akan berangkat ke kota-kota Mobagu untuk melanjutkan tugas pekerjaan saya. Dan tugas pekerjaan saya di Gorontalo sudah selesai. Perjalanan ke kota Mobagu akan ditempuh kurang lebih 6 jam melalui jalur darat. Dan saya akan berangkat dari Gorontalo sekitar jam 10 pagi. Oke guys, ikuti dari awalnya perjalanan saya dari Gorontalo sampai tiba di Kota Mobagu. Selamat mengikuti dan selamat menonton. Oke guys, hidup jangan dibuat susah, hidup dibuat enjoy saja. Selamat pagi dan enjoy. Oke bro, saya duluan ya. Woi, oke, nanti. Nanti nonton di channel. Oh siap. Nanti saya kirim lewat WA. Aduh, channel YouTube. Enggak apa-apa. Oke, oke. Mobilnya sudah jemput guys, dan saya akan segera menuju ke kota Mobagu. Guys, mobilnya. Ya. Ya. Di muka ya. Saya akan segera menuju ke Kota Mobagu, dan dari Desa Sangkup menuju ke Kota Mobagu perjalanan akan ditempuh kurang lebih 2 jam. Oke guys, ikuti saya terus sampai ke Kota Mobagu. Selamat sore dan hidup jangan dibuat susah, hidup di enjoy aja ya guys. Selamat sore dan enjoy. Thank you.
Hello guys, selamat malam. Welcome back to my channel. Hidup jangan dibuat susah guys. Hidup enjoy aja guys. Oke guys, terima kasih. Hari ini saya sudah tiba di Kota Mubagu dengan selamat. Dan besok saya akan melanjutkan tugas pekerjaan saya di Kota Mubagu. Dan pada hari Minggu saya akan kembali ke Manado. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti saya dari Gorontalo, perjalanan saya tadi sehingga tiba di Kota Mubagu dengan selamat. Oke guys, hidup jangan dibuat susah, hidup di enjoyin saja guys. Oke guys, selamat malam, terima kasih dan enjoy.